I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is. Sumber berita dipetik daripada Roti Kaya. Berita terkini. Syah Al-Yahya tak suka orang biadab berlagak. Pelakon Syah Al-Yahya meluahkan rasa terkejut apabila dirinya dilabel artis biadab apabila dibandingkan dalam sebuah trend terbaru siapa artis Malaysia sopan atau biadab di laman Twitter. Memetik Harian Metro, Syah berkata dia paling pantang dengan orang biadab serta mengakui sebagai manusia pasti ada terlepas pandang. Mungkin sedar tak sedar saya pernah tak tegur orang tak tersenyum, jadi mustahillah kita sebagai manusia ini tak pernah buat salah. Cakap pasal biadab, jauh sangatlah saya nak biadab dengan orang. Saya paling pantang dan tak suka orang biadab berlagak sebab bagi saya tak payah, pada pengakhirannya kita semua sama, katanya. Dalam pada itu, Syah turut memohon maaf jika ada peminat yang terguris hati jika ada tindakannya yang tidak disengajakan. Kalau ada yang pernah mengalami hal kurang menyenangkan begitu dengan saya nak minta maaf. Mungkin saya tak sedar ada masalah tak sengaja. Jadi harap rasa tidak senang itu mungkin daripada saya punya salah yang tak sedar. Maaf kerana buatkan anda terasa begitu, katanya. Sementara itu, Syah berkata menyifatkan trend itu hanya permainan, namun meminta orang ramai berhati-hati dengan perkara dikongsikan. Trend kata Twitter begitu, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak. Cuma janganlah terlalu taksub sampai jatuh hukum terhadap individu itu. Hati-hati dengan hal yang kita nak cakap kongsi label orang. Ini kerana kesannya mungkin mereka tak nampak dan hanya mainan, tetapi memberi kesan kepada orang yang kena itu, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.